Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas mobil uji VW Tiguan masa depan terpantau punya tenaga listrik. Sepertinya Volkswagen siap untuk memberikan salah satu model andalannya, Tiguan, makeover yang tepat. Foto mata-mata terbaru telah mendapatkan model uji VW Tiguan tersebut yang sudah dimodifikasi. Dan tampaknya model generasi berikutnya akan menggunakan powertrain listrik. Sekedar mengingatkan, VW Tiguan yang beredar saat ini mulai dijual di berbagai negara untuk model tahun 2018. Foto-foto dari fotografer mata-mata menunjukkan sebuah mobil uji VW Tiguan mengenakan versi modifikasi dari body crossover generasi saat ini. Terdapat perubahan signifikan pada bagian depan, terlihat bagian yang tertutup menutupi lubang udara pada grill bagian atas. Itu berada di atas lubang udara pada kisi-kisi bawah yang diubah dan memiliki desain bumper depan dan agresif. Grill yang ditutup, seat skirt yang gemuk, dan tidak adanya knalpot yang terlihat pada bagian belakang membuat kami percaya bahwa model VW Tiguan ini menggunakan powertrain baterai listrik. VW Tiguan yang diperbarui dapat terus menggunakan platform MQB saat ini. Bahkan, ketika Volkswagen menawarkan lebih banyak kendaraan listrik berbasis MEB, platform lama mengungkapkan atau memungkinkan Volkswagen untuk menawarkan Tiguan dengan powertrain hybrid regen, plug-in hybrid, dan juga powertrain yang sepenuhnya listrik. Jajaran powertrain yang luas akan memungkinkan VW untuk memberikan alternatif yang lebih murah kepada pelanggan saat mulai pabrikan mulai beralih jadi pembuat mobil yang juga serba listrik. VW Tiguan generasi berikutnya sedang dalam tahap awal pengembangan dengan model yang disamarkan diperkirakan tidak dapat diluncurkan hingga tahun depan. Dan ini adalah salah satunya atau saatnya kita bisa mulai melihat petunjuk dari desain baru mobil tersebut. Meskipun kami tidak mungkin mengharapkan Volkswagen untuk memperkenalkan secara resmi, VW Tiguan baru sampai sekitar tahun 2024 sebelum tiba untuk model tahun 2025. Volkswagen kemungkinan akan terus menawarkan VW Tiguan dalam dua model, dengan hanya versi wheelbase panjang yang tersedia di wilayah Amerika Utara. Bidikan fotografer mata-mata sejak April lalu berhasil menangkap gambar mobil uji VW Tiguan lainnya yang tidak biasa, memanjang dan mengemas powertrain listrik juga.
Volkswagen sangat memborong produk-produk untuk masuk pasar kendaraan listrik dan model uji ini bisa untuk sesuatu yang lain. VW Tiguan generasi saat ini pertama kali diperkenalkan tahun 2016 dan beredar di pasaran 2 tahun kemudian. Kini segmen crossover sudah dipadati oleh kompetitor baru. Sehingga perlu diperombakan dan juga powertrain baru agar mobil lebih tetap kompetitif di pasar otomotif, termasuk dengan menggunakan penggerak baterai listrik.